Halo sobat, jumpa lagi dengan Crispy Crypto di sini ya. Gue kali baik-baik aja di mana kali berada. Gue bikin videonya agak lebih malam nih ya hari ini karena biasa sibuk sama pekerjaan yang utama, jadi baru sempat. Oke, gue kali ini mau bahas kayak apa aja sih yang harusnya gue lakukan waktu pertama kali gue mulai mining. Ya jadi kayak apa aja gitu loh, hal-hal yang harusnya gue lakukan gitu kayak. Nah, gue langsung aja kayak nomor satu adalah gue harusnya memilih mining itu ya kayak hash rate kayak, gak berdasarkan cuma hash rate-nya doang. Jadi gue kayak milih VGA itu gak harusnya gak cuma cuma mentingin dia punya hash rate, tapi gue harusnya lebih ke efisiensi. Gimana nih maksudnya ya? Jadi kalau misalnya lu lihat nih, buat trik pertama gue yang 20-60 reguler itu sebenarnya boros banget listrik. Ya itu parah banget, tapi hash rate-nya sebenarnya lumayan. Karena balik lagi waktu gue mencari tentang mining rig gue yang ini yang 2060, yang gue pikir adalah VGA apa yang kayak ada di market waktu itu dan lumayan mengikuti si 1660. Jadi waktu itu gue cuma cari 1660, 1660 super ya, gue cari-cari dan gue juga cari yang harganya terbilang murah. Jadi waktu itu kan waktu gue pertama kali mau bikin juga 30 series itu sebenarnya lumayan mahal ya. Ya, jadi waktu itu kan gue pikir kayak gue mau 30 series nih. Oh, tapi ternyata 30 series tuh yang 30 ya, Nvidia yang 30-30 tuh pada mahal. Jadi gue langsung aja lah, gak pikir panjang lagi. Gue kayak gak riset lebih dalam ya di luar hash rate gitu. Kayak pemakaian listrik, kayak gue cuma tahu waktu itu kayak persaingannya 1660 itu sebenarnya bukannya 2060, tapi 2060 super. Cuma lah waktu itu 2060 super pun harganya yang cukup mahal dan ternyata banyak diminatin. Jadi gue pikir, oh mungkin 2060-nya bagus nih. Nah, akhirnya gue belilah 2060 reguler, pasang-pasang-pasang, osi-osi dikit ya, overclock dikit, beruk sana-sini. Ternyata hash rate-nya sih bagus, tapi efisiensi listriknya bisa gue bilang kurang banget ya. Biarpun nggak rewel ya untuk di osi ya, gampang banget osi Nvidia. Tapi balik lagi, efisiensinya yang jelek. Jadi kalau misalnya mungkin, gue makanya di pembuatan rig kedua nih ya, gue kayak, gue tahu gue nggak mau ngelihat yang namanya cuma hash rate doang. Gue pas bikin rig kedua gue pakai 6600 XT, dimana yang gue lihat itu yang pertama adalah efisiensinya. Jadi pemakaian listriknya kayak sekitar 70-70 watt doang, dengan bisa menghasilkan sampai di atas kurang lebih, kalau misalnya banyak ya yang kayak 6600 XT itu bisa sampai 34 MHz atau 33 ya, sejauh ini sih gue di 32 ya dengan menggunakan operasional si OS itu adalah Windows. Nah itu kayak setelah gue tahu gue harus lihat efisiensinya. Nah kenapa efisiensi itu penting ya, gue kasih tau dulu. Efisiensi itu penting, sangat penting ketika kita menghadapi yang namanya bear market ya. Jadi waktu waktu harga Ethereum turun, harga Bitcoin turun, harga cryptocurrency lain turun, setidaknya yang konstan itu kan adalah pengeluarannya ya, beban yang dihasilkan oleh mining rig kita, bebannya itu adalah di listrik. Dan efisiensi itu sangatlah penting. Jadi ketika bear terjadi, setidaknya biar hasil koinnya, biarpun hasil koinnya sama, nilainya turun, tapi setidaknya hasil pengeluaran beban listriknya itu yang tidak terlalu memberatkan dari penghasilan Ethereum-nya. Ya jadi kayak ini kan satu VGA cuma 70 sampai 80 watt ya. Kalau ini kan bisa sampai 130 watt ke atas ya. Jadi lebih tinggi jauh sekali. Nah, lalu yang kedua adalah jangan beli risers tuh murah-murah ya. Jadi kalau misalnya gue mau bilang risers ya boleh lah, kalau kalian memang mau murah-murah ya oke, gak ada masalah. Tapi mesti diingat bahwa risers itu kan juga akan rusak ya nanti. Jadi kalau misalnya sekarang lo beli murah nih ya, misalnya gitu ya, gue kan yang justru gue pertama kali yang 2060 reguler nih, hampir semuanya itu gue pakai versi yang 009. Versi 009 kan murah banget ya. Ya sebenarnya juga versi 11 juga murah, tapi 009 itu spesifik itu sangatlah murah. Jadi gue belinya banyak dengan harapan adalah gue ya udahlah awet kali ya, kan cuma risers doang. Dan katanya ternyata risersnya itu justru gue hampir 2-3 bulan sekali pasti gue ganti. Jadi kayak mungkin kadang ada yang umurnya kurang dari 2 bulan
gue udah harus ganti ya waktu itu. Jadi akhirnya gue pikir udahlah beli aja yang versi 11 ya. Jadi ini ya Ryzen yang paling gue suka adalah versi 11, dia lumayan stabil. Bukannya harganya juga oke lah, nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu murah. Tapi kalau gue boleh ngomong, Ryzen juga salah satu esensial part ya, salah satu part yang penting untuk pembuatan rig. Jadi jangan juga terlalu beli yang murah-murah banget. Nah, menurut gue itu adalah dua hal yang kayaknya harusnya gue perhatiin gitu loh ya. Jangan terlalu murah lah intinya. Dan penguasaannya ya, penguasaan. Jadi rig pertama gue kan gue lumayan lah ya, udah menguasai banyak. Jadi waktu pembuatan rig kedua itu udah gampang banget. Jadi kalau rig pertama itu gue lumayan otak-atik ya. Jadi dari sebelumnya operasional sistemnya Windows, gue langsung ganti. Gue nggak 1 bulan, 2 bulan setelah itu gue langsung ganti ke HiveOS. Oh ternyata di HiveOS lebih nyaman untuk melakukan overclock dan lain-lain. Lalu gue coba itu di 6600 XT, dan ternyata di 6600 XT HiveOS gak gitu cocok ya buat ngebaca si rig kedua gue ini. Dan itu gak ada masalah gitu sih, itu oke-oke aja ya sebenarnya menurut gue. Selama dia stabil di salah satu operasional system, ya lanjutin aja di situ gitu. Jadi menurut gue juga jangan iseng suka kayak ganti-ganti ya. Jadi waktu itu juga nih hal yang gue pelajarin ya, dan gue harap gak gue lakukan adalah gue reboot gitu ya, reboot berkali-kali gitu 6600 XT sampai dia cocok sama HiveOS. Jadi di HiveOS itu tuh gue apa, rig-nya itu gue cabut colok, terus gue matiin nyalain ini apa, gue punya PSU. Dan wah itu sih sangat-sangat gak gue sarankan, karena waktu itu pada akhirnya si rig gue yang kedua ini dia ada error jadinya, kayak semuanya ngulang ya. Jadi kayak gue akhirnya waktu itu gue sempat setting ulang. Jadi waktu itu kalau nggak salah umurnya baru 3 bulan, gue langsung iseng banget gue cabut colok segala macem. Oh ternyata dia nggak cocok sama iOS. Dan mendingan kalau misalnya memang dari awal udah nggak cocok, kayak satu kali nggak cocok, dua kali nggak cocok, langsung aja balikin ke operational system awal ya, yaitu kalau misalnya di gue adalah Windows. Jadi untuk rig 6600 XT gue langsung gue samain ke Windows aja, dan 2060 yang ternyata cocok di HiveOS itu ya udah. Dan kenapa sih sebenarnya kayak kok gue kayaknya waktu itu bersikukuh gitu ya, kayak kok maunya di HiveOS aja gitu, kenapa nggak di Windows? Balik lagi ya, sebenarnya HiveOS itu cuma sangat meringankan dan memudahkan kita tuh untuk mantau rig kita sebenarnya. Kalau misalnya kita lagi keluar, kita lagi pergi, misalnya kayak gue lagi pergi kerja ya, gue mantau rig gue kan lewat smartphone aja ya, gampang gitu. Tapi kan pada kenyataannya kalau misalnya memang gak cocok, Windows pun oke. Dan sebenarnya baik HiveOS ataupun Windows itu sebenarnya cuma cocok-cocokan aja. Jadi ada juga rig yang orangnya itu sama sekali gak cocok sama HiveOS, jadi justru pakenya RevOS. Ada juga orang pakenya Wasm Miner. Jadi sebenarnya gak harus ya HiveOS itu. Jadi itu juga pelajaran ketiganya adalah HiveOS itu bukan kayak semacam tolak ukur. Jadi kayak kalau gue waktu itu, kenapa gue kayak selain bersikukuh gitu kayak pengen banget ini tuh ke HiveOS, itu adalah karena gue punya apa ya, panutan-panutan miners gue itu kan orang-orang ya YouTuber luar ya, kayak ada Red Panda Mining, ada Redstock Crypto atau DJ Mines, ada juga Mining Chamber. Itu tuh mereka tuh hampir Chamcheese XD, itu mereka semua tuh hampir semuanya pakai HiveOS. Dan gue juga kayak, ayo udahlah aku pakai HiveOS dan ini harus bisa HiveOS. Dan ternyata nggak gitu sih. Jadi kalau misalnya memang dia udah cocok pakai Windows, Windows aja. Kalau misalnya dia cocok pakai HiveOS, HiveOS. Jadi jangan dipaksain. Nah, terus untuk yang HiveOS nih, apakah USB atau SSD lebih bagus? Kalau buat gue pribadi, gue lebih suka sesuatu yang stabil. Jadi kalau misalnya memang udah stabil di USB, langsung aja ke SSD. Dan jangan pusing karena tutorial untuk mindahin HiveOS ke SSD itu udah sangat banyak. Jadi waktu gue rubah ini dari USB ke SSD gue lumayan lama. Jadi tapi waktu itu USB gue sampai korup-korup gitu loh. Jadi sebenarnya sih selama kita gampang beli USB-nya, gak selama gampang kita ganti-ganti USB sih sebenarnya gak ada masalah, cuma ngerepotin aja. Jadi sekitar masuk bulan kelima ya kalau gue gak salah, ini baru gue ganti ke SSD. Dan sama-sama aja sih, semua normal-normal aja. Dan paling yang gue mau ngomong terakhir adalah jangan panik ya kalau misalnya terjadi sesuatu nih sama mining rig kalian. Karena gimana pun caranya, pasti orang lain itu udah pernah mengalami masalah itu. Jadi antara kalian nanya langsung ke orang itu atau kalian tinggal nonton aja tutorialnya di YouTube atau di Google, itu udah banyak banget yang ngejawab pertanyaannya.
Oke, paling video kali ini sampai di sini dulu, Sobat Miners. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka sama channel gue, boleh di-subscribe, boleh juga di-share ke teman-teman yang lain, dan di-like video yang ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, Miners.